Pelajaran kita sudah selesai. Apa ada yang mau ditanyakan? Bu, cerita tentang di balik kartun SpongeBob dong. SpongeBob perubahan makhluk hasil mutasi genetik dari uji coba nuklir yang dilakukan di Pulau Bikini Atoll. Kok kurang serem ya? Tapi kalian tahu nggak? Ada episode terputus dari kartun SpongeBob yang berjudul Ragnis atau Kabut Merah. Serius? Ada sumber yang mengatakan bahwa episode ini dibuat oleh asal Skotlandia yang kehilangan anaknya karena penyakit mata retinoblastoma. Terus? Dalam episode itu diceritakan, Squidward sedang berlatih klarinet. Namun diganggu oleh SpongeBob dan Patrick sampai ia kesal. Kemudian, ikan bermata merah dan berpakaian ala Skotlandia muncul. Ia mengatakan bahwa kabut merah akan datang. Dari situ, adegan berubah menjadi teror. Hingga Squidward tidak kuat dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan... Apa? Dan yang lebih mengerikannya lagi, setelah pria tersebut berhasil menyelesaikan episode ini dan menyebarkannya, ia mencongkel kedua bola matanya, lalu diri. Konon katanya, dalam episode ini terdapat kutukan yang dapat mempengaruhi mental penontonnya untuk melakukan hal yang sama.